melayani baik untuk rakyat. Yang kita harapkan kami bisa mewujudkan. Kalau saya naik patas asli pun karena berkat beliau, untuk kuliah bisa punya patas asli kita naik. Nah, mungkin kita masa ini bisa berbahawi bus-bus yang masa ini. Nantinya ke depannya dari sosok Lita Wiyoko ketika Pak Ahok menjalani sebagai ibas. Sebetulnya tuh kami sempat udah janji udah mau diaturin ketemu Pak sama Ahok. Kalau kita memang minggunya 4 hari selesaikan dulu kan, 2 hari itu kan. Dan gak taunya kita gak pernah nyangka beliau dipanggil begitu cepat. Pas kita Jumat, mau berpikir mungkin minggu depan mau atur jadwal, karena kan maunya beliau ketemu Pak Gubernur dan wakil sekaligus. Tapi belum sempat bertemu Pak Wiyoko. Sempat, kan sehat-sehat aja. Tiba-tiba sudah terpanggil pulang ya, udah kehendak Tuhan ya. Pak, ada proyek khusus, apakah ada pesan khusus nggak dari Pak Wiyoko, misalkan dari sebelumnya kepada Pak Ahok dan Pak Jokowi? Mungkin itu Pak Gubernur ya. Karena kita punya visi kan. Gimana sih? Ada apa sih? Masih gua.